semuanya, salam Laskar Pinar. Kali ini kita kedatangan satu unit Honda CR-V generasi ketiga. Jadi untuk CR-V generasi ketiga ini, ownernya mengeluh cahaya dari mobil ini kurang terang, guys. Karena memang lampu bawaan mobil ini masih menggunakan halogen semuanya. Dan untuk cahayanya seperti ini. Rencananya untuk CR-V generasi ketiga ini, ownernya mau mengganti menggunakan Hyperion 2,5 inch. Yang sebetulnya PNP H4 cuma dipasangkan di CR-V ini. Seperti apa hasilnya? Simak video ini terus sampai habis. Dari Hyperion 2,5 inch-nya, jadi dia udah blue lens untuk lensanya dan bisa low beam dan high beam. Sebenarnya ini peruntukannya untuk PNP H4, cuma nanti dipasangkan di bagian lampu utama menggantikan prodi bawaannya. Oke, untuk kabel set kita udah selesai lakukan instalasi, bisa kalian lihat di sini merupakan kabel set dari prodinya nanti. Jadi kita rapiin semuanya menggunakan spiral biar aman terhadap air dan juga gangguan-gangguan lain, guys. Dan habis ini kita mau lakukan set sinar di sini, kita taruh prodinya. Oke, jadi sekarang kita lakukan set sinar di bagian reflektornya dan kita langsung pasangkan frame-nya biar posisinya nanti pas dan tidak terhalang oleh frame-nya. Oke, untuk custom headlamp pada CR-V ini udah selesai, tinggal instalasi dan habis ini kita coba di luar untuk output cahayanya sekalian tes sinar. Oke, sekarang kita tes cahayanya di luar atau di jalanan dan ini merupakan lampu kota, lampu utama. Ini merupakan cahaya dari Hyperion 2,5 inch ini. Dim. Dan untuk view dari dalam kabin seperti ini. Mati. Lampu utama. Dim. Kalau di luar seperti ini. Oke, dan seperti inilah hasil dari custom headlamp Honda CR-V ini, guys. Jadi untuk prodinya kita pasang di bagian prodi lamanya dan untuk tampilannya dia masih OM look karena kita tidak merusak bagian frame-nya dan kita tidak lakukan black housing, tetap mempertahankan chrome-nya seperti ini. Untuk tambahan lainnya yaitu kita tambahkan ring atau angel eye warna putih. Dan untuk helm ini kita juga lakukan cleaning untuk menghilangkan flek-flek yang tadinya menguning sekarang menjadi clear seperti ini. Lampu kota. Nah, jadi seperti ini untuk kotanya. Di sini ada angel eye dan demonya kita kasih warna biru. Untuk bagian dimnya kita juga kasih LED warna biru biar serasi sama prodinya seperti ini, guys. Lampu utama, dim. Oke, untuk dimnya prodinya ini juga ikut high beam dan untuk lampu dim aslinya dia masih menggunakan halogen kuning biasa. Dim lagi seperti ini. Dan untuk output cahayanya, nah dia udah flat untuk cahaya prodinya dan dia juga bisa high beam. High beam
seperti itu harganya. Jadi sangat-sangat cukup untuk jika dibandingkan proji bawaan tadi, guys. Jadi apabila kalian punya keluhan yang sama, cahaya kurang terang, kalian bisa update proji seperti ini, atau kalian bisa tambah mini proji di bagian grill. Kalian bisa pasang di Charisma Abadi Autograss and Lamp Restoration. Terima kasih.